Jabatan Penyiaran terus berkukuh jalinan kerjasama dengan Jabatan Pertanian yang merupakan rakan strategik dengan pelancaran Taman Herba Radio di Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Ia selaras hasrat dan agenda Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang mahu memupuk semangat pertanian. Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman melihat kolaborasi ini sangat baik sebagai permulaan dan beliau tidak menolak untuk memperbanyakkan lagi jenis tanaman di sini. Kita dah ada partner yang sangat bagus, ya, yang ada ilmu. Jadi kita boleh menjalankan apa yang kita nak buat ni dengan sebaik-baiknya. Dan kita tengok pokok semua dah tumbuh, ya. Ada aloe vera, ada halia, ada bunga kantan, you know. Jadi kalau tiba-tiba sesiapa nak balik rumah nak masak, mungkin petik je lah. Tentunya kita akan bekalkan ilmu-ilmu teknikal pertanian kepada staf RTM ni. Dan itu tak berakhir di sini. Kita dah berbincang dengan pengurusan RTM ini supaya dapat melihat apakah ruang-ruang yang ada untuk kita melihat lagi, nak memperkasakan lagi usaha itu. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Taman Herba Radio dan melawat reruai produk IKS serta kawasan penanaman herba di Angkasa Puri, Kota Media. Ia merupakan antara program yang dilaksana bahagian program radio bersama 7 stesen radio RTM.